Timnas U19 Indonesia menghadapi Meksiko pada laga terakhir Grup B Toulon Cup 2022. Pertandingan Timnas U19 Indonesia versus Meksiko dijadwalkan berlangsung di Satellite de Désigny, Prancis. Permainan terbuka kedua tim benar-benar menunjukkan semangat bertarung yang luar biasa. Di ajang Toulon Cup ini, Timnas Indonesia dikenal sebagai tim dengan pertahanan terkokoh karena hanya kebobolan 1 gol dari 2 laga. Pertahanan kokoh Timnas ini terjadi karena peran sang kapten Muhammad Ferrari yang selalu menggagalkan peluang lawan saat di kotak penalti Indonesia. Ferrari bermain sesuai perannya yang ditunjuk sebagai pemimpin Timnas Indonesia U19. Dia pun menunjukkan kualitasnya dari laga ke laga Timnas Indonesia. Namun, ada hal yang unik yang terjadi di mana saat Muhammad Ferrari membuat penyelamatan gemilang di kotak penalti. Hal ini pun membuat supporter perempuan dari Meksiko tersenyum malu. Mungkin saja, cewek dari Meksiko terpesona melihat skill Muhammad Ferrari yang dianggap tak masuk akal saat melakukan tackling yang sangat bersih. Garuda Muda memang tak pernah kehilangan bakat-bakat baru yang bermunculan dalam Timnas. Mungkin saja, Ferrari akan menjadi bintang besar di Timnas Indonesia suatu saat nanti karena melihat progres permainannya yang luar biasa. Bahkan, skill Ferrari dipuji pelatih Timnas yang menganggap Ferrari sebagai pahlawan Timnas di lini pertahanan. Dia punya fighting spirit yang luar biasa. Menurut saya, dia pahlawan U19 itu sudah sangat jelas, ungkap pelatih Timnas Indonesia. Jadi, apakah kalian setuju jika Ferrari jadi pahlawan pertandingan Timnas Indonesia? Diberikan pendapat kalian di kolom komentar.